Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan sebuah tips dan trik cara membuat subtitle video YouTube. Sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita coba sekarang juga. Yang pertama, kalian buka browsernya terlebih dahulu. Bisa pakai Firefox, bisa pakai Chrome, bisa pakai Microsoft Edge atau lain-lainnya. Kalau saya biasa buka pakai Mozilla Firefox. Buka YouTube Studio-nya. Berhubung saya setelah buka, tinggal buka saja seperti ini. Kemudian pilih di sini yang subtitle, menu subtitle. Kita tunggu. Nah, di sini ada sudah beberapa video saya. Saya akan memilihnya. Video lama saya belum ada. Nah, contohnya ini. Kita buka. Di sini ada beberapa pilihan bahasa, judul deskripsi, sama subtitle. Kita buka dulu yang Indonesianya. Kemudian kita pilih yang bagian subtitle. Bentar. Kemudian klik salin dan edit. Di sini ada beberapa teks, yaitu teks video kita. Jika ada yang salah, kalian bisa perbaiki terlebih dahulu. Misalkan seperti ini. Sambil membenarkan tulisannya, kita juga bisa mendengarkan videonya. Nah, jika kalian sudah selesai mengedit ini, apa yang kita bicarakan, kalian bisa klik publikasikan. Sudah, kemudian kalian bisa ini, misalkan saya sudah menambahkan yang Tionghoa. Nah, klik di sini, tambahkan. Kita tunggu. Nah, kemudian pilih terjemahan otomatis. Setelah itu, kalian tinggal klik publikasikan. Selesai. Misalkan kalian mau menambahkan bahasa yang lain, boleh. Seperti ini caranya. Tambahkan bahasa. Kemudian kalian bisa pilih bahasa yang kalian inginkan. Misalnya saya mau milih bahasa Turki. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini deskripsinya belum dikasih subtitle, maka kita kasih subtitle dulu. Klik tambahkan, kemudian copy judulnya. Nah, kita buka Translate online, bisa pakai Translate Google atau yang lain seperti Bing. Bing Translate, terserah, bebas. Kita cari di sini Indonesia pindah ke bahasa Turki. Kita paste di sini. Kemudian kita copy. Kita tempatkan di bagian judulnya. Setelah itu gantian yang bagian deskripsi. Kita copy,
Kita taruh di sini. Kemudian kopikan dan paste di bagian deskripsi. Setelah itu klik publikasikan. Oke. Jika sudah, kalian tinggal tambah. Klik tambahkan di bagian subtitle. Pilih terjemahkan otomatis dan tinggal publikasikan. Nah, kurang lebih untuk penambahan bahasa lainnya sama. Nah, saya kan kurang banyak. Saya tambahkan dulu ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba play. Kita coba play ya. Buka YouTube. Atau bisa juga langsung klik di sini. Kemudian open link in new tab. Oh, salah, maaf. Kita ketikkan judulnya. Nah. Ini dia, kita coba apakah sudah. Kerja apa belum? Nah, ini dia sudah. Ini dia, kita lihat di bagian sini sudah ada subtitle videonya. Berarti subtitlenya sudah berhasil. Nah, di sini bahasa subtitlenya itu otomatis sesuai dengan bahasa di YouTube-nya dan juga setelan bahasa di browsernya. Berhubung di sini YouTube-nya setelan bahasanya pakai bahasa Indonesia, maka ini subtitlenya juga bahasa Indonesia. Oke, itu tadi video tips dan trik dari Mas Jess Studio seputar cara membuat subtitle video YouTube. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jika ada pertanyaan atau masukan dan lain sebagainya, kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.